tante tahu kalian semua ini pasti masih sedih, masih belum bisa ikhlas sama kepergian orang tua kalian. Tapi kita teh harus ikhlas. Ini semua kan jalannya Allah. Karena Allah itu tahu yang mana yang terbaik buat umatnya. Ya. Ya emang om sama tante itu tidak bisa menggantikan posisi papa sama ibu kalian. Tapi om sama tante berharap kehadiran kami sama adik kita bisa mengurangi rasa kangen kalian sama mereka. Udah atuh sedihnya. Ayo makan lagi tempe gorengnya. Ini es buah untuk menyambut kakak-kakak Instan Alif. Ini es buah enak sekali ini. Es buah. Enggak, ini mungkin habis makan ikan asin makannya es buahnya harus dikurangin enggak sih es. Jangan atuh, justru es buah tuh esnya harus banyak. Iya enggak enak aku. Oh enggak Tan, itu tuh alergi. Betul, ada ini lagi radang. Gibran juga enggak boleh minum es karena kan penyanyi harus jaga suara. Tenggorokannya alergi banget jadi kita. Kalau penyanyi tuh enggak boleh minum es batunya. Enggak boleh tante, nanti radang biasanya. Nih, esnya udah dikurangin buat kalian jadi bisa makan dengan nikmat. Daunnya Sunda ya. Iya. Nah, kalau di Garut bisa pakai tangan enggak itu minum es? Ya jangan atuh. Oh, jangan. Kobok kan jadinya pula. Pancingan. Aku teh mau mancing di empang. Kamu teh harus ke kebun dulu atuh. Ah teh hari ini sip siang. Om, aku juga pengen ikut om. Aku juga ikut boleh? Mau ikut mancing? Ini teh panas, terus belum tentu juga dapat ikannya. Gak apa-apa om, sekalian belajar juga soalnya. Nah benar, siapa tahu kita dapat dugong putih. Ya udah atuh, kamu teh mudah-mudahan hari ini sama anak-anak ini dapat ikan yang banyak nanti aku gorengin ya. Amin. Awas aja kalau sampai pulang-pulang bawa putri duyung. Ya nggak mungkin, gimana bawa pulangnya? Takut. Aku berangkat ya. Lupa. Apa? Ini anak-anak gimana? Tutup mata. Udah buka. Kita berangkat sekarang ya. Bentar om. Aku mau ngambil tas aku bentar. Oh iya. Rasha pakai sepatu di depan lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati.